Kewentanan Wates Desa Bondalem, Kecamatan Teja Kula Buleleng, Mawit Rahina Mangkin sampun ke Selahin Becik. Parindikan puniki kemargiang antuk ngelaksanayang karantina ring Desa Bondalem. Asapuniki kahanan wewidangan di Sebondalem, Kecamatan Teja Kula, Rahina Somo Semeng, tanggal 4 Mei warsa kalitali kalidase, pemargin karantina desa oleh pemerintah daerah Buleleng, jantan ngawinang swagina krama mabinayan sekadidumun. Ring margi selantang desa kepanggi sepi tur kuentenan toko matutup. Wantah mekatah toko sani ngadol pabuat pokok, sani kedadosang membuka ring desa inucap. Tiosan punike ring kuentenan wates desa, sampun kaselain becik antuk nambakin krama jagi melancaran keduro desa, tur pari krama sani nenten dahat kabuatang. Paiketan aparat TNI miwah Polri, taler sampun nyaringin panureksan ring wates desa Bondalem. Aparat taler ngelaksanayang patroli sepisanan antuk masjikayang ketreptian pemargin rapid test masal, sana kelaksanayang ring rahinani mangkin. Dasan krama mawit saking anak alit tur krama dewasa, sani pina ke hasil pelacakan wiadin tracing saking pasien terkonfirmasi positif, keambil sampel darah ipun antuk rapid test. Dari Bondalem ini untuk keluar maupun masuk. Jadi orang-orang yang asli Bondalem itu terhitung hari ini tidak diizinkan untuk keluar wilayah Bondalem. Maksudnya supaya virus ini penyebarannya bisa kita antisipasi, bisa kita cegah biar tidak menyebar kemana-mana ke desa-desa lain. Jadi sudah menandatangani SK kemarin tanggal 3. Kemudian merupakan kewajiban kita TNI dan Polri dengan seluruh aparat masyarakat untuk mengamankan betul wilayah Bondalem ini, sehingga kita sangat berharap virus ini tidak menular kemana-mana. Jadi dapat kita batasi, dapat kita antisipasi, kemudian dapat kita cegah penularannya. Kepanggih gatre ring rahinane mangkin pacang kawedar sembako saking Pemka Buleleng majeng dasan tali krama ring desa Bondalem. Komang Yuda, Bali TV.